ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar daerah kita terutama Kabupaten Sumenep ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang sudah menimpa beberapa daerah di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 234, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم أدفن orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian yang ditinggal mati kemudian mereka menginginkan untuk azwajan untuk menikah kembali ya tarabbasuna bi anfusihinna mereka hendaknya menunggu selama arba'ata ashhuri wa ashra 4 bulan 10 hari fa idza balaghna ajalahunna kalau mereka sudah sampai kepada ajalahunna ajal itu waktu dalam hal ini adalah waktu iddahnya fala gunaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf maka tidak ada apa-apa bagi kalian terhadap apa yang mereka lakukan bagi diri kamu dan bagi mereka sendiri bil ma'ruf secara ma'ruf Allahu bima ta'maluna khabir dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Bayan mutasil fi anwa'il iddah menjelaskan tentang iddah. Kalau kita sudah membicarakan dulu tentang iddatut talaq, tentang iddah bagi wanita yang ditalak, yaitu salah satu akru 3 kali suci atau haid. Maka di sini adalah iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ada batas waktu yang berbeda yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini untuk wanita yang ditinggal mati di suaminya. Berapa batas iddah untuk mereka? Batas iddah untuk mereka itu adalah 14 wa ashra 4 bulan dan ashra. Ashra di sini ada yang menyatakan bahwa ashra adalah ashrul layali 10 hari 10 malam. Karena biasanya di dalam bahasa Arab di dalam Arab itu biasanya penyebutan hari dimulai dari malam. Malam siang, lailan wa naharan.
Beda kalau di Indonesia itu biasanya menyebutnya dari nahar, dari siang baru malam, siang dan malam. Tapi dalam kalender Hijriah yang dimulai memang dari malam, biasanya penyebutannya itu dari malam, lailan wa nahar. Makanya di dalam Al-Quran kita juga akan mendapatkan ungkapan lailan wa nahar, malam dan siang, karena penghitungannya itu memang dimulai dari malam. Ketika malam sudah tiba, maka penghitungan hari di dalam kalender Hijriah itu sudah dimulai, sehingga malam Jumat ke Jumat itu yang dihitung satu hari. Kalau di sini kan Jumat kemudian ke malamnya, itu yang biasa dihitung satu hari satu malam. Dalam bahasa Arab itu satu malam satu hari. Jadi 4 bulan 10 hari, dalam artian dari mulai malam itu sampai tenggelamnya matahari di hari itu. Jadi ini batas indah untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi berbeda. Untuk apa indah? Al-iddah hiya al-mudda allati tamkuthu fiha al-mar'ah fi baiti zawjatiha duna zawajin wala khurujin min al-manzil illa li'udhin syar'i lit'aruf 'ala bara'atir rahim aw lil hidat 'ala zawj. Iddah untuk wanita yang meninggal dunia ini adalah waktu seperti yang dikatakan tadi, al-muddah, waktu yang di dalamnya perempuan itu tinggal di rumah suaminya. Duna zawaj, tidak boleh melakukan pernikahan. Jangankan pernikahan, dalam hal ini dilamar secara terang-terangan itu juga sudah tidak boleh. Wala khuruj, tidak keluar dari rumahnya kecuali ada uzur syar'i. Untuk apa? Tujuannya adalah lita'aruf ala bara'atir rahim, untuk mengetahui kosong atau tidaknya rahim dari peninggalan suaminya terdahulu. Jadi di antara hikmah dari iddah adalah untuk mengetahui bara'atur rahim. Rahimnya itu ada enggak peninggalan dari suami terdahulu. Dulu kita pernah membahas salah satu penemuan pada masa sekarang bahwa pada diri seorang istri itu ternyata ada jejak yang ditinggalkan oleh suaminya. Jejak itu bisa hilang sekitar 3 bulan. Jadi 3 bulan baru jejak itu hilang. Makanya itu juga yang disyaratkan oleh penemunya, bahwa wanita-wanita muslimah itu adalah wanita yang memang paling bersih dari jejak, karena ada syariah iddah bagi mereka. Cuma malangnya itu penelitinya sendiri yang menemukan hal tersebut, ternyata menemukan pada diri istrinya itu kok ada 2 jejak berbeda. Jadi pada diri istrinya ternyata kok ada 2 jejak berbeda, jejak dia dan jejak lelaki lain. Penemuan yang ternyata berdampak kepada keluarganya sendiri. Jadi bara'atur rahim aulil hidat ala zauj, kalau bagi wanita yang meninggal dunia itu fungsinya juga adalah untuk berkabung atas meninggalnya suami. Jadi untuk hal ini berkabung atas meninggalnya suami. Matam tani umin hulu mu'taddah, apa yang terlarang bagi wanita yang sedang dalam masa iddah, jadi bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Ikhtalafal ulama fil ladzi yatarabbasu 'inda al-'iddah, para ulama berbeda pendapat tentang apa yang ditunggu pada masa iddah ini. Sebagian mayoritas menyatakan yatarabbasna 'anil nikah wattib wazina wan naqla minal maskan allati yusakkinuha fi hayati azwajihinna. Mayoritas menyatakan bahwa mereka itu menunggu dalam hal ini pertama 'anil nikah. Jadi tidak menikah terlebih dahulu di masa penungguan ini.
Kemudian watib, menghindari dari wangi-wangian. Wazina, berhias. Wanakla, menelmaskan, pergi atau keluar dari tempat yang dia ditinggali semasa hidup dengan suaminya. Dan dalil-dalilnya itu cukup banyak, minal ahadi as-sahihah. Misalnya apa yang dikatakan dari riwayat Asy-Syaikhani, yaitu Al-Bukhari wa Muslim, an Zainab binti Ummi Salamah, dari Zainab binti Ummi Salamah, qalat dakhaltu ala Ummi Habibah hina tufiya Abu Sufyan. Saya masuk berkunjung ke Ummu Habibah ketika Abu Sufyan meninggal dunia. Fada'at bitibin fiha sufra fadahanat min ujariyah thumma masat bi'arudiha thumma qala wallahi ma li bitib min hajatin ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala maitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhur wa ashra. Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkagum atas mayit di atas 3 hari, kecuali bagi suami. Kalau suami itu adalah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian juga dari riwayat yang lain, ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibnati tufiya zawjuha, anak saya suaminya meninggal. Wa qad ishtakat 'ainuha." Dia menangis. Makanya kemudian karena menangis matanya bengkak, atau mungkin yang lain yang terjadi kepada mata. Afanak huluha, apakah saya boleh untuk memberikan celak, itu celak hiasan kepada matanya supaya tidak begitu kelihatan bahwa dia habis menangis, supaya tidak kelihatan matanya yang bengkak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, la marrataini aw thalathan, 2 atau 3 kali. Qulu dhalika yaqul la, thumma qala innama hiya arba'atu ashhurin wa ashrun. Jadi kata Rasulullah, enggak boleh itu selama arba'atu ashhurin wa ashrun jadi 4 bulan 10 hari. Sedangkan di sini celak yang dilarang itu adalah kahuzina, celak yang untuk hiasan. Kalau untuk pengobatan itu juga ada yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan, tapi hanya sekedarnya, ij'alihi billail wamsahi binnahar. Silakan kamu pakai yang untuk pengobatan itu pada malam hari, tapi kalau siang hari kamu hapus. Kenapa? Kalau malam hari ya tidak lagi berhias untuk orang lain. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau di siang hari maka fungsinya bisa menjadi seperti zinah tadi, hiasan. Ada sebagian yang lain menyatakan innama 'indatul mutawaffa 'anha zawjuha anta tarabbasu bi nafsiha 'anil azwaj khassah. Ada yang berpandangan bahwa yang tidak diperbolehkan, yang dia tunggu itu anil azwaji khosoh, yaitu hanya menunggu suami baru, dalam artian tidak menikah di masa itu. Kalau yang lainnya boleh, kata sebagian yang lain. Akan tetapi pendapat ini disanggah oleh mayoritas ulama, termasuk pendapat yang lemah,
Karena bagaimanapun juga hadis-hadis yang mengisyaratkan tentang larangan berhias, larangan untuk pakai minyak wangi-wangian keluar rumah, itu lebih kuat. Dalil yang dikemukakan oleh golongan yang kedua itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma musiba Ja'far qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari riwayat Asma binti Umais, ketika suaminya meninggal, Rasulullah menyatakan kepadanya, tasallabi thalathan thumma isma'i ma syi'ti. Silakan kamu pakai pakaian berkabung selama 3 hari, setelah itu silakan kamu lakukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Makanya bagi golongan yang kedua, kalau begitu bagi dia itu boleh setelah 3 hari. Namun pendapat ini kemudian disanggah oleh golongan pertama, bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bukan berkaitan dengan masalah tib atau masalah zina, akan tetapi pakaian yang dipakai itu. Jadi tasallabi itu adalah pakaian berkabung itu hitam, silahkan kamu pakai setelah 3 hari, boleh kamu pakai pakaian yang lain, tapi yang tetap tidak menyolok, bukan sesuatu yang menarik hati orang lain. Artinya tetap sebagaimana yang dikatakan oleh golongan pertama, bahwa yang dilarang itu adalah akad nikah, termasuk pendahuluannya itu lamaran secara terang-terangan, pakai minyak wangi, berhias keluar dari rumah. Apa hikmahnya? Wal hikmatu fi hadhil 'idda istibra'ur rahim min ma'i zaujil mutawaffa. Sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa hikmahnya adalah untuk mengetahui apakah masih ada peninggalan dari suami pertama. Dalam jangka waktu 4 bulan 10 hari itu diharapkan diketahui di dalam rahimnya itu ada enggak, misalnya dia hamil atau tidak, maka itu diharapkan ada diketahui. Makanya fayumna unikahu tadda hatta tamdiya muddatun tabayyin fiha ahya hamil amla. Jadi di masa itu akan diketahui apakah dia itu hamil atau tidak. Tentang harum-haruman minyak wangi dan berhias, kenapa juga dilarang? Wa muni'at at-tib wa zina li'annahuma min dawa'i zawaj. Dilarang juga wangi-wangian dan berhias karena keduanya ini merupakan bagian dari menarik orang lain untuk menikahi dia. Padahal ini masih dalam masa berkabung, dalam masa penantian, maka dilarang juga pakai minyak wangi-wangian, berhias. Kalau berhias itu kan mempercantik diri. Nah, itu bagian dari mengundang laki-laki lain untuk lebih tertarik kepada dia. Jadi ini juga dilarang. Tapi kalau wanita yang ditalak oleh suaminya, talak rojaiyah, ya, kata para ulama tidak disarankan hal seperti ini. Bahkan dia disarankan untuk berhias. Untuk apa? Untuk menarik supaya suaminya yang menalak itu tertarik lagi kepada dia, supaya mau kembali. Jadi bagi yang talak rojaiyah, kata para ulama, ya malah dianjurkan untuk berhias. Untuk apa? Bukan untuk menarik hati orang lain, ya. Untuk menarik hati suaminya yang menalak, supaya pikir-pikir kembali. Wah, kok istri saya tambah cantik? Gak jadi cerai, langsung rujuk. Dek, malam ini saya rujuk. Jadi dianjurkan malah untuk berhias. Untuk apa? Menarik hati suaminya.
Tapi kalau wanita yang tinggal mati oleh suaminya, dia tidak bisa berhias untuk suaminya. Tidak mungkin suaminya bangkit dalam kubur lagi. Jadi muniat atib wa zina li'allahu min dawa'i zawaj, karena itu dari bagian yang mengundang untuk menikah. Wa muniat al-khuruj minal bait alladhi kanat taskunuhu li'anna hadhihi ar-riqabah ad'a min asyanah. Kenapa diperintahkan juga untuk tetap tinggal di rumah? Ini bagian dari penjagaan, termasuk di dalamnya untuk menghindarkan diri dari pandangan orang lain. Nanti di ayat yang berikutnya itu ada kebolehan bagi yang mau melamar, tapi dalam bentuk sindiran saja bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Aturan ini sesungguhnya juga merevisi apa yang berlaku pada masa Arab Jahiliyah. Jadi amma fil jahiliyah fakanatil mar'atu tuhiddu ala zawjiha sanatan kamilah. Kalau pada masa Arab Jahiliyah itu berkabungnya terhadap suami, menghindari hal-hal tersebut itu adalah selama 1 tahun. 1 tahun ya, lama sekali. La tamassu tiban wala zina wala tamtulin nas fi mujtama'ihim. Jadi selama 1 tahun penuh dia tidak memakai tip, wangi-wangian, tidak berhias, tidak keluar. Tapi dengan aturan ini maka yang diperintahkan itu adalah 4 bulan 10 hari saja. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, bagaimana dengan seorang wanita yang hamil? Maka kata para ulama, wattafaqal ulama ala 'iddatil hamil al-mutallaqah tantahi biwad'il hamli. Bagi wanita yang hamil, maka iddahnya itu adalah sampai dia melahirkan anaknya. Termasuk dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Memang dalam hal ini ada pernah pendapat juga dari Ibnu Abbas bahwa ketika terjadi iddah maka dipilih mana yang lebih panjang antara keduanya. Jadi lebih panjang antara keduanya, kalau lebih panjang masa iddah mutawaffah ketika ditinggal mati suaminya, maka itu yang dipilih. Tapi tidak mungkin ya. Maksudnya dia ditinggal mati oleh suaminya pada saat usia kehamilan 8 bulan. Maka sebulan berikutnya kan sudah melahirkan. Maka kalau kata Ibnu Abbas, pada pendapat pertama dia beliau katakan iddahnya itu memakai yang lebih panjang, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi maka yang lebih panjang. Tapi kalau dia baru ditinggal 1 hari misalnya atau 1 bulan setelah dia hamil, maka iddahnya itu yang lebih panjang adalah iddah hamil. Namun kata para ulama, dalam hadis itu ada yang berkaitan dengan hal ini. Jadi berkaitan dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dan ini juga berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadh'na hamlahum. Adapun mereka yang hamil, perempuan-perempuan yang hamil, maka iddah mereka ajaluhunna ay yadh'na hamlahum, sampai mereka melahirkan, meletakkan kehamilannya. Artinya dalam hal ini adalah melahirkan. Jadi melahirkan.
Kenapa ulama berpandangan bahwa sampai melahirkan saja bukan menunggu waktu yang lebih panjang? Karena memang ada hadis bihadisi Subai'ah Al-Aslamiyah fi Sahih annaha nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin, bahwa dia melahirkan anaknya setelah wafatnya suaminya beberapa hari. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'abaha laha an tatazawwaj. Kemudian dia mengatakan hal tersebut kepada Rasulullah dan ternyata Rasulullah memperbolehkan apa kalau dia memang mau menikah ataupun melakukan hal yang lainnya. Artinya hadis ini menguatkan ayat di dalam Al-Qur'an tadi, wa ulatul ahmali ajruhunna ayyadna hamlahun, bahwa wanita yang hamil iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Karena di antara hikmah dari iddah sebagaimana yang dikatakan tadi adalah ma'rifatu bara'atir rahim, mengetahui kosong atau tidaknya rahim itu dari penanggalan suami pertama. Kalau sudah meninggal apa sudah meninggal kemudian dia melahirkan, itu kan sudah jelas bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anak dari suami pertamanya, bahwa rahimnya itu memang juga sudah kosong dari suami pertama karena sudah melahirkan. Jadi itu yang dikemukakan oleh para ulama tentang wanita yang hamil. Artinya apa? Di dalam masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, di situ ada terkandung pertama masa penungguan dan yang kedua adalah masa berkabung. Jadi berkabung terhadap suami yang meninggal dia meninggalkannya. Cuma ada perbedaan pandangan juga bagi para ulama. Kalau wanita yang ditalak dengan tolakan bain, talak yang sudah tidak mungkin untuk kembali kepada suaminya, kemudian pada saat itu dia iddah dengan, apakah perlu dia izharul huzni wal asaf? Apakah dia perlu berkabung juga? Sebagian ulama menyatakan tidak perlu berkabung. Kenapa? Karena suaminya ini kalau tolak bain sudah menyakiti istrinya. Jadi menyakiti istrinya, artinya berkabung itu kan tanda kasih sayang. Ini suaminya sudah menyakiti dirinya, maka tidak perlu lagi yang seperti itu. Cuma kalau kata Imam Abu Hanifah, karena ketentuan syar'i adalah seperti itu, maka itulah yang harus dilakukan. Kemudian juga tentang wa ajma'al ulama ala anna man talaqa zawjatahu talaqan yamliku raj'iyyah thumma tufiya qabla inqida'i al-iddah. Bagaimana bagi seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, talak raj'i, yang dia bisa kembali, kemudian suaminya meninggal dunia sebelum berakhirnya masa iddahnya. Kalau talak raj'i itu kan mungkin kembali, jadi masih merupakan kepemilikan dari suami pertama. Tsumma tufiya qabla inqida'i al-iddah anna 'alaiha iddatul wafati wa tarithu. Jadi bagi wanita yang ditalak oleh suaminya, talak raj'i, dia masih ada di masa iddah yang memungkinkan suaminya untuk kembali kepada dirinya, maka kata para ulama, istri yang demikian, jadi yang masih dalam talak, dalam masa iddah raj'iyah, kemudian suaminya meninggal, itu memakai iddah mutawaffa'an hazaujuha, memakai iddah yang
ditinggal mati suaminya dan dia juga masih berhak dalam urusan waris. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas, ketika dalam masa iddah rajaiyah sesungguhnya itu masih merupakan hak dari suaminya. Hak nafkah itu masih ada. Suaminya itu bisa langsung rujuk kepada dia. Dia juga masih di rumah suaminya dalam hal ini. Hak-haknya itu masih dipenuhi. Dan juga hak suami untuk kembali kepada dia itu secara langsung itu masih ada. Maka seorang wanita yang dalam masa iddah rajaiyah kemudian suaminya yang menalak itu meninggal dunia, kata para ulama, dia memakai iddah mutawaffa anha zawjuha. Tapi kalau sudah lewat dari masa iddahnya, maka tidak, karena sudah benar-benar bukan suaminya. Jadi itu tentang iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Cuma tentang persoalan keluar rumah, kalau kata Al-Hanafiyah Al-Malikiyah, ajaza an takhruja min manzilil iddah naharan fi hawaijiha ad-daruriyah. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya kemudian dia punya kewajiban untuk mencari nafkah bagi anaknya, kerja, maka dia diperbolehkan dia sang hari menurut Hanafiyah dan Malikiyah untuk keluar. Keluarnya itu tapi hanya dalam rangka untuk mencari kasab ma'isyah, bukan kesana kemari. Jadi tujuan itu adalah hal yang sifatnya darurah. Artinya kalau dia berangkat kerja ya ke kantornya saja, setelah itu pulang langsung ke rumahnya. Jangan habis dari kantor main ke tetangganya kemana, itu sudah melebihi dari izin yang diberikan. Jadi hal-hal yang sifatnya daruriyah diperbolehkan, sekedar hal yang darurat tadi, jangan melebihi dari hal yang darurat. Saya kira itu yang bisa kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.